Di mataku engkau bidadari. Cuman itu aja siapa? Anda menyaksikan satu jam lebih dekat bersama Rano Karno. Oke. Silakan. Terima kasih. Jadi nyanyi sebentar aja berat gitu ya? Aduh, nyanyi itu jujur harus persiapan mesti lama kalau mau jadi penyanyi betul. Tadi tahun berapa saya lihat kurus banget. Kalau nggak salah tahun 86. 86. Sekarang perutnya ke depan. Ya kalau 86 artinya umur baru 26. Sekarang udah 50 berapa wow, tahun yang lalu? 50 teng? Pas. Mau 50. Wah, boleh kasih tepuk tangan untuk Bang Rano. 50 tahun loh. Hebat ya Bang ya. Udah berapa bulan sih kalau dihitung-hitung jadi wakil bupati? Hampir 2 tahun. 2 tahun? April. Kerasanya apa? Lebih mengabdi langsung sama masyarakat. Nah ini foto ini nih, foto ini pasti bersejarah sekali kan? Ini foto bersejarah sekali dan ya, ini saya bersama Pak Ismet Iskandar, ya. Bupati Kabupaten Tangerang. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Enggak pernah nyangka atau sudah pernah nyangka? Bah, akan menjadi salah satu pemimpin di salah satu daerah. Saya jujur, saya ini nggak pernah punya rencana untuk aja di apa ya. Saya ngalir aja. Tapi begini, sebetulnya kalau nggak pernah nyangka itu masuk dalam Pilkada DKI. Tidak pernah nyangka. Itu lebih tidak menyangka daripada daripada menjadi wakil bupati. Karena kalau wakil bupati ini jauh lebih persiapannya jauh lebih panjang. Tapi waktu Pilkada DKI itu adalah awal pertama kali saya bahasanya. Menjadi politikus lah gitu. Kenapa mundur? Kenapa? Maksudnya kan katanya saya dengar-dengar nih akhirnya Rano Karno dengan logo membiarkannya udah ya, Plausible saja yang maju. Waktu itu bahasanya partai ya saya nggak laku di mata partai. Iya. Ya itulah benar, kan konsekuensinya kan. Karena waktu itu belum ada wacana independen kan. Nah kalau mungkin nanti DKI Pilkada lagi ada wacana independen, saya siap maju. Siap maju. Siap menjadi. Kalau diperlukan gitu. Oh, ini adalah foto pada saat sedang dilantik oleh Ibu Atut ya. Ini dilantik oleh Bu Atut, Gubernur Provinsi Banten yang alhamdulillah membuat saya grogi. Kenapa grogi? Ya pakaian ini pakaian pertama saya pakai. Jadi waktu itu memang sebelum pakaian ini belajar dulu. Belajar maksudnya pakaian, belajar jalan. Ya oh. Artinya kan ada protap atau ada apa namanya? Ada tata cara yang harus kita, kapan kita mesti melangkah kiri dulu atau kanan dulu. Nah, ini kadang-kadang saya suka berbenturan sama Pak Bupati. Saya kenapa? Beliau ke kanan, saya ke kiri. Oh gitu. Saya ingin memperlihatkan kalau Anda melihat sekarang Rano Karno seperti ini begitu ya. Tetap masih dengan ciri-ciri khasnya. Kumis masih, tai lalat di sebelah kiri, masih. Dagu masih. Belum pindah. Kiri kanan. Kiri ya benar ya. Masih, tetapi saya ingin memperlihatkan transformasi seorang Rano Karno dari dulu. Ganteng loh Rano Karno zaman muda dulu sampai Afgan sekarang. Kalah, sampai Afgan kalah. Afgan lewat ya. Yang lain pada protes penggemar Afgan di sini. Tapi dulu itu Rano Karno memang apa ya, jadi idola gitu ya. Iya. Nyadar gak sih Bang? Waktu itu Rano Karno tuh, waduh. Mana ya kalau dibilang nyadar mungkin nyadar, tapi belum, gak berani saya. Apa ya, karena ya kalau boleh saya cerita Mbak Indi, SMA-nya saya masih naik. Bus, saya bahkan naik kereta api, karena waktu itu orang tua saya tinggal di Bogor, saya pernah SMA di Regina Pasis Bogor, kelas 2 saya pindah ke Jakarta di SMA 6, nah jadi saya pulang pergi naik kereta atau naik bis, itu pada tahun 78-79, dalam tanda kutip mungkin adik-adik tidak melihat film tapi mendengar sejarahnya adalah film Gita Cinta dari SMA. Oh. Di mana semua orang juga waktu itu katanya kenal Rano Karno dan Yesi Guzman. Nah kebetulan kalau dibilang kenal ya,
setiap hari saya naik bis dan naik kereta, jadi saya biasa saja gitu. Tapi mereka begitu melihat Rano Karno naik bis, ya, pertamanya, tapi memang khusus kalau naik bis mungkin kan berganti-ganti. Tapi kalau naik kereta tiap hari bareng sama tukang ayam, dia udah kenal, jadi nggak terlalu aneh lagi gitu. Nah, kemudian nih Bang, ini sampai seorang Rano Karno saking ciri khasnya sudah begitu jelas gitu ya Bang di sini, sampai ada orang yang kemudian menato di bagian sini untuk mirip-miripin sama Rano Karno. Betul, saya nggak mau sebut nama lah. Adalah seseorang yang sudah populer sampai sekarang dan juga menjadi anggota dewan. Bahkan dia datang dari daerahnya juga ke Jakarta untuk ketemu dengan saya. Dia bilang, "Pak, Mas, saya pakai tato, mau ngapain? Mau jadi Rano Karno?" Saya bilang, "Gendeng enggak mau." Aduh. Ya. Terakhir, ya. Mungkin ini pertanyaan sebagai wakil bupati ya. Terakhir selanjutnya akan diapakan itu Kabupaten Tangerang? Jawabannya nanti setelah jeda berikut. Kembali di satu jam lebih dekat bersama Rano Karno. Tadi ada satu pertanyaan yang masih menggantung untuk seorang Rano Karno, seorang wakil Bupati Tangerang. Apa nih Bang? 3 tahun lagi sisa masa. Okay. Bakti. Nah, ini tentu saja pekerjaan seorang pimpinan atau wakil pimpinan dari sebuah daerah tentu sudah punya perencanaan. Saya masuk di Kabupaten Tangerang tahun 2008. Artinya dewan yang terhormat telah menyiapkan satu perencanaan untuk di 2008, yaitu 2007. Nah, berdasarkan itulah apa saja tugas yang paling berat utama kemarin adalah melepas Kabupaten Tangerang, memekarkan yang disebut Tangerang Selatan. Itu adalah suatu pekerjaan cukup sulit dalam tanda kutip karena semua punya kepentingan-kepentingan. Yang kedua, yang pertama, dalam sejarah tercatat Kabupaten Tangerang mendapat predikat WTP wajar tanpa pengecualian dari pemeriksaan keuangan dari BPK. Dan kebetulan itu tugas wakil bupati karena tugas saya pengendalian dan pengawasan. Oh. Jadi masalah accounting management saya kuat di situ karena kebetulan saya pernah jadi produser kan. Nah, itulah alhamdulillah Pak Bupati sangat bahagia sekali dalam sejarah perjalanan pemerintah Kabupaten Tangerang baru kali ini WTP. Tepuk tangan untuk wakil Bupati Tangerang. Tapi ingin enggak menjadikan sebuah film atau sidul menjadi anak pejabat sebagai pejabat, sorry. Ingin enggak? Saya apa ya? Ya saya maaf kalau saya harus menyebut. Sekarang diputar kembali sidul kan. Banyak sekali pemirsa atau bahkan Pak Bupati sendiri kenapa enggak bikin lagi? Artinya kalaupun bikin lagi sekarang tugas kita mudah. Bisa sosialisasi kan. Ya tapi saya bilang Pak enggak bisa ujuk-ujuk sidul jadi wakil bupati. Ya kan harus ada proses. Jadi artinya keinginan saya ada, tapi saya juga sadar kan waktu saya terbatas walaupun ya sebetulnya tidak repot-repot amat gitu loh. Kita lihat dulu yuk Bang. Lihat dulu. Potongan sidul anak sekolah. Gak disangka kampung kita jadi begini. Abang kecilnya di sini ya? Iya, aku diberanakin di sini. Tuh, jamban di situ dulu tuh. Apa lu? Mengikut kawalan? Nah sini. Bapak gak boleh di sini. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Anda gak lihat, kita sedang latihan. Silakan keluar. Sebentar. Mau kawalan. Udah deh, Be. Bapak ngerti bahasa Indonesia tidak? Iya, Bapak. Dia tahu, cuman sebentar kasih kesempatan. Emang lah. Orang apaan lagi? Ini saya ingin mendatangkan seseorang yang sama gantengnya sama Rano Karno ya. Sebelah sana. Mas. Ya. Ya Allah. Pak Mandra, apa kabar? Ini ngapain tiga dukun dua-dua gelap begini hitam. Tahu. Tiga Bang, tiga. Oh, iya, semua juga. Tiga. Janjian apa? Bener kan sama gantengnya? Bener gak? Aduh. Gimana Bang Mandra? Terakhir ketemu kapan sama Bang Rano? Wakil Bupati gak? Susah gak ketemu pejabat sekarang? Jarang ngobrolnya. Repot terus. Ya, paling juga kadang-kadang kita suruh manasin oplet. Sampai sekarang masih manasin oplet? Kagak. Gak kan? Iya. Tapi kalau nostalgia nih Bang, zaman dulu main sidul sama Rano Karno, dia galak gak sih sebagai produser, sutradara, segala macam galak gak? Kita berteman sih. Aha. Jadi gak ada. Atau kata galakan pemainnya mungkin daripada. saya alhamdulillah kenal Mandra ini udah dari mulai kecil kali ya. Zaman beliau nih masih dulu nari topeng. Iya. Hmm.
Kalau dulu sebelum lenong, dia nari topeng dulu tuh. Iya. Dari dulu saya udah seneng lihat dia gitu kan. Iya. Sampai kapan? Artinya kenapa? Sidul itu nama dia nggak saya robah. Karena dia nggak bisa jadi orang lain, dia cuma bisa jadi diri dia sendiri. Jadi Mandra doang gitu ya. Nah itulah, ya saya kenal beliau udah dari zaman kecil gitu. Dari mulai Mandra kecil, ya mungkin kalau umur kita nggak terlalu jauh ya. Iya. Cuman lu cakepan dikit nih malam, kenapa? Yaelah. Kagak wisi teblok sampai tepung. Tapi Sidul itu identik dengan Rano Karno banget nggak sih? Ya, atau Rano Karno kan identik dengan Sidul, ha? Kan Dul itu Rano. Iya. Tapi iya bang ya, ngerasa nggak sih bang? Aduh, ya memang. Tapi Dul lah yang menyelamatkan hidup saya sebetulnya. Maksudnya? Dul itu adalah satu bacaan yang dikarang oleh Amanda Tuk Majuindo yang saya sudah baca dari umur saya 8 tahun. Di rumah? Di Balai Pustaka saya temuin. Saya dulu tinggal atau sekolah, saya tinggal dulu di daerah Kemayoran, daerah Gunung Sari. Nah, Balai Pustaka itu dekat Jalan Siliwangi. Kalau jalan kaki pulang sekolah kira-kira 10 menit. Nah, itu setiap sore saya selalu baca buku. Kenapa setiap sore saya baca buku di sana? Karena saya nggak bisa sewa buku untuk bawa pulang ke rumah. Nggak ada uang? Nggak punya uang. Ya saya sewa kalau jalan kaki. Makanya kenapa oplet ada dalam Sidul kan? Karena dulu saya kalau ngeliat oplet cuma ngeliat kapan bisa naik oplet. Itulah kehidupan kecil. Sekarang opletnya masih ada nggak? Masih, saya nggak jual. Sama juga nih kayak dia. Masih antik nih kan, barang-barang antik gitu. Nah itulah. Tunggu sebentar. Ini sopirnya udah ada ya. Kita datangkan keneknya yuk. Mana nih? Ya. Mas. Waduh. Ini dia nih. Dotoknya jom tangan tetap. Silakan. Abang kemana sih bang, orang oplet udah penuh. Lo di TV udah, masih ngomong oplet. Udah bayar setoran dong. Lo menarik. Bukan bajunya mengkrelep bener lo. Kayak bungkus coklat nih. Nah balik lagi ke yang Sidul tadi. Ya. Baca tuh kan. Ya itulah, novel itu dari umur 8-9 tahun saya udah baca Mbak Indri. Sehingga saya ingin sekali jadi Sidul. Kenapa? Emang Sidul di kehidupan saya, gimana? Kehidupan saya ya mungkin Suti ya, mungkin sama sama Mandra. Kita ini dari orang ya, mungkin dalam tanda kutip bersahaja lah. Kita di rumah punya TV, tapi nggak punya listrik. Jadi pake TV-nya aku. Diapain betul. Dong? Betul. Ya jadi, kalau dulu nonton TV di rumah tetangga. Jadi TV-nya nggak ditonton gitu? Itu juga TV aja. Kan dapat menang festival, papa kan. Jadi kita liatin TV, kapan nonton dulu masih film Lone Ranger, Mazoro kan. Nah jadi kalau kita menonton TV, kita di rumah tetangga. Nah tetangga itu memang jualan, kayak jualan, dia buka warung kan. Kalau menonton kita mesti bayar. Nah saya gak punya uang, gimana caranya kan. Dari mulai sore, saya jadi kuda-kudaan anaknya. Muter aja sampai bisa masuk nonton TV. Berapa jam? Wah bisa sampai malam kita gak pulang-pulang nonton TV. Ini sama adik nih. Dalam satu film gitu, digaji gak sih? Oh iya, profesional. Tetap ya. Sebagai asisten sutradara, digaji. Sebagai pemain, digaji. Sebagai pemain, digaji. Sebagai unit manager, digaji. Yang nyari sponsor, digaji. Semua digaji. Kecuali dia, kita gak mau gaji. Musuh dulu. Dia gak dapet honor, dapet rumah. Dia gak dapet honor, dapetnya mobil, rumah. Gitu. Dia enakannya honor dia dong. Ngomong, Ji, gak aneh ngambil honor, ntar aja deh. Kenapa? Gue mau beli mobil. Begitu dulu. Ngomongnya kayak pejabat kan. Nah, wakil calon caleg. Caleg. Wakil bupati. Tapi aku lihat Bang Mandra dulu kurus gitu ya. Terus gemuk. Sebelum main Sidul. Terus di Sidul gemuk nih kelihatan perubahannya. Sekarang ciut kurus. Lagi ini. Apa karena udah gak main Sidul jadi ciut lagi? Gimana gak kurus gemuk Mbak Indri? Sidul pertama bayar 500.000. 2,5. 2,5 ya? 250. Per apa itu? Per episode. Nah saya honor. Pego ya? 2,5. Ya kok beda nih, kok bayarannya beda begini. Sidul kedua baru 5 juta. Woi. Wow, Sidul ketiga baru dari biasa makan tekokak bisa makan steak kan enak. Oke, kita tutup dulu sedikit. Kami kembali lagi saat lagi. Segala titahnya adalah mutlak. Walaupun tanpa mendengar pendapat dari para menteri. Kalian berdua adalah pengkhianat.
putusan sidang ini tidak sah. Kalian telah melakukan makar. Diam berdebat. Tangkap orang ini dan seret dia ke penjara. Jadi pemain laga loh. Hah? Aladin dan Lampu Wasiat. Tapi itu main dengan almarhum. Iya, dengan almarhum papa. Nah, Aladin sebuah cerita fiksi kan. Makanya pakai anting, pakai bambu terbang gitu. Tapi ada pengalaman yang enak di sini. Apa, yang buat apa? Saya bangga. Naik karpet. Saya ketemu dengan penari perut terkenal dari India, Helen G. Asli begitu. Asli. Ya? Asli. Itu semua orang Indonesia kenal. Siapa itu Helen G? Gitu. Casting? Oh iya, casting. Tahun 70-an itu, seniman tuh tidak memberikan makan, cuma memberikan penghargaan. Kalau sekarang, rebutan. Makan yang dicari, penghargaan tidak. Terus kalau dulu kenapa dong mau jadi seniman? Ya artinya apa ya? Ya mungkin ini ayah juga sebetulnya, tapi sebetulnya lucu. Ayah tuh gak mau anaknya jadi seniman. Gak mau. Karena dia gak mau anaknya sama seperti... Hidupannya seperti dia. Oke, karena ayah sudah tiada, saya ingin mengundang seseorang mungkin ya. Mungkin ini adalah pengganti ayah, bisa dibilang seperti itu? Nggak tahu deh, coba kita lihat. Silakan. Ini adalah Ibunda. Ibunda Bang Rano dan juga Mbak Suti dan Mas Nurli juga. Yuk. Mas Nurli adalah adik bungsunya Rano Karno. Usianya jauh betul. 15 tahun bedanya ya? Iya. Ada dengan Mas Nurli beda 15 tahun? Enggak. 6 tahun. Sama Suti ya. Oh, sama Suti ya. Ibu, selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana rasanya Ibu punya seorang anak yang dulunya bandel enggak sih, Bu? Rano Karno itu bandel kan kalau anak laki-laki zaman dulu mungkin ya. Zaman sekarang juga namanya anak laki-laki. Bandel, nakal, dan lain-lain. Kalau Rano itu, Rano kecil itu seperti apa? Rano bandel sekali sih tidak, cuman rada cengeng. Oh, tidak banyak yang tahu ini. Melankolis. Melankolis ya. Cengengnya gimana Ibu? Rano ya. Karno cengeng saya nggak kebayang tuh. Jadi dia cuma agak perasa sekali gitu. Kalau diomelin sedikit, belum apa-apa udah nangis duluan gitu. Ini kayak gini saya mau nangis ini. Oh, sampai sekarang jadi ke bawah ini? Iya. Melankolisnya? Misalnya, iya, yang saya ingin tahu kenapa Bang Rano sekarang berkaca-kaca, kenapa sih? Ya alhamdulillah saya berhasil. Alhamdulillah salah satu dari keluarga Soekarno yang benar berhasil. Kakak saya Tino sudah tidak ada. Di usia sangat muda, 40 tahun dia meninggal dunia. Inilah kebanggaan saya kepada ibu. Adik saya juga seorang kameramen. Kita tidak diizinkan menjadi seorang seniman. Tapi sekarang kita ada di dunia seni dan kita gak bisa lari dari situ. Maka itu saya mengabdi full sebagai wakil bupati. Dan itu juga buat saya adalah sebuah seni. Seni bagaimana langsung berhubungan kepada masyarakat. Itu aja sebetulnya. Maka ini penghargaan bagi saya dibuat program 1 jam. Itu adalah sebuah apa ya. Bagi saya ini acara legend. Dan insya Allah mungkin ini disimpan satu set saya nggak ada, putar kembali. Sayang almarhum Benyamin belum sempat masuk dalam acara ini. Sayang almarhum Soekarno Himno, Syuman Jaya. Itulah yang kita tidak punya di Indonesia ini. Sehingga adik-adik kita tidak mengenal lagi siapa itu Bing Slamet. Bagaimana itu yang namanya Pak Kuncung. Bu Kasur itu siapa? Saya kadang-kadang suka protes gitu. Siapa sih yang menghargai kita? Kita seakan-akan hanya dipuja di saat ini dan tidak punya arti dalam pembangunan negeri ini. Kita punya arti. Inilah kebanggaan mungkin. Saya sudah lama tidak menangis karena memang saya tidak boleh menangis di depan rakyat saya. Karena saya masih lihat rakyat saya susah. Hidup di pesisir pantai. Apalagi ombak sedang tinggi 4 meter mereka tidak ke melaut. Saya harus tegar. Saya nangis sih bukan acting gitu. Saya bangga TV One mengundang ibu saya, adik saya, Suti.
Kalau seorang anggota keluarga dari almarhum Soekarno M. Nur sekarang sudah menjadi seseorang yang berhasil, ada yang ingin diucapkan kepada ibu saat ini, Bang Rano? Mungkin keberhasilan itu hanya saya yang ngerasakan. Karena kita dari kecil gak dididik untuk menjadi orang berhasil, tapi berguna. Makanya saya dari dulu gak pernah punya cita-cita. Saya hanya punya impian. Saya punya cerita tentang sebuah roti gambang. Roti gambang itu mungkin adik-adik gak tahu. Itu roti yang sangat mahal pada waktu itu. Harganya murah, 10 perak. Tapi untuk beli roti gambang kita gak bisa. Jadi sesaat saya bisa mengumpulkan uang untuk beli roti gambang itu. Dalam waktu satu minggu roti itu baru saya habisi karena supaya tidak cepat ya habis. Saya gak pernah cita-cita untuk menjadi orang yang enak makan enak gitu. Hanya cukup. Makanya tadi saya katakan, saya bangga ibu saya mendidik saya untuk makan sepiring berlima. Supaya kita sekarang inilah. Semakin kita kompak, semakin itu yang paling berharga buat saya. Itu aja sebetulnya. Mumpung ibu ada di sini. Mumpung ibu masih ada di sini. Mas Rano ingin mengucapkan sesuatu kepada ibu secara langsung saat ya, ini? Saya ucapkan terima kasih gitu. Dan memang alhamdulillah ibu tinggal dengan saya. Karena cuman ini tinggal sisa harta saya yang mesti saya jaga. Gak lucu jadi menangis depan ini. Oke, kalau untuk ibu, ibu melihat Rano kecil cengeng begitu ya ibu ya. Terus kemudian banyak main film. Terus sekarang bisa dibilang menjadi seorang pejabat yang lumayan tinggi ibu ya. Pernah gak ibu membayangkan seorang Rano Karno kecil sekarang besar menjadi seperti ini? Sebagai seorang ibu memang ya saya cuma ingin anak-anak saya itu bahagia. Keinginan untuk anak bisa mencapai itu ya seorang ibu pasti ada ya. Cuman waktu Rano untuk minta izin untuk menjadi itu saya cuma bilang sama Rano. Ingat Ran, kamu menjabat ini untuk menolong rakyat. Mama nggak mau apa-apa. Hidup tuh tidak lama. Yang dibawa cuma amal dan ibadah kita, itu aja. Saya nggak mau macam-macam, nggak mau yang kejadian yang begini-begini, nggak mau. Mudah-mudahan anak saya bisa menjadi seorang pejabat yang lurus, yang tidak macam-macam, itu aja. Setelah ayah tidak ada, Bang Rano merasa ada titipan untuk mendidik adik-adik nggak? Kalau saya boleh subjektif melihat sepertinya Bang Rano cukup sayang kepada dua adik abang gitu. Apalagi Mbak Suti kan dikasih cukup banyak pekerjaan gitu. Apakah itu salah satu bentuk rasa sayang dari seorang kakak misalnya merasa bertanggung jawab untuk mendidik adik misalnya? Saya masih punya kakak Mbak, namanya Ruby. Dia juga orang film juga. Dan selain Suti dengan Nurli, saya masih punya adik namanya Santi. Rasa sayang saya ini, dan rasa sayang kita semua sebetulnya, saya wujudkan dalam sebuah bangunan. Saya bangun sebuah studio untuk membuktikan kepada almarhum ayah bahwa pilihan dia benar sebagai seorang seniman. Cuman mungkin waktu itu belum bisa seperti itu. Saya ingin mendengar suaranya Mas Nurli. Mas Nurli, adik bungsu gitu. Melihat Bang Rano ini dia kakak yang bertanggung jawab kah atau kakak yang galak kah atau apa gitu Bang Ruli terlibat pekerjaan juga dalam sidul juga. Dia seorang kameramen. Oke. Okay. Ya, buat saya Mas Rano ini guru. Karena banyak ilmu yang saya dapatkan. Ya khususnya di film. Ilmu dari film awal dan ilmu jadi apa kehidupan. Dulu Mas Nurli? Saya awalnya tukang tarik kabel. Adik loh. Ya, harus kayak gitu. Harus kayak gitu ya? Dari awal. Tukang tarik kabel, saya kamera boy. Pernah saya ingat sampai sekarang ucapannya, alat saya lebih baik rusak terpakai daripada rusak tidak dipakai. Di situ motivasi saya untuk belajar. Karena kebetulan di kantor ada alat. Di situ saya oprek-oprek alat. Dari tarik kabel, dari kabel. Terus kemudian jadi apa? Ya, keinginan dia kan mau jadi kameramen. Saya bilang kamu harus tahu lampu. Kamu tahu lampu ini besar? Apa bisa kamu angkat? Bisa.
nggak mungkin ngangkat sebesar ini. Bisa kamu angkat, ada caranya. Ya maaf, mungkin kita orang film tahu HMI kayak apa. HMI 6 kilo kayak apa. Kamu harus bisa angkat itu bagaimana. Oh nggak mungkin, ternyata ada teknik. Nah tekniknya kamu belajar. Pelan-pelan deh jadi asisten kamera. Belajar fokus, ngangkat-ngangkat kamera, pasang ini, pasang. Baru dia bisa jadi kameramen. Itulah pembelajaran yang saya bilang, saya pun dulu mengalami seperti itu dan kamu harus tahu. Jangan mentang-mentang adik terus mau langsung jadi posisi sesuatu. Ah, gitu makanya ya. Saya bilang, nah ini kamera saya. Saya lebih senang kamera saya rusak karena kamu belajar daripada berjamur, kamu tidak pernah pakai. Nah itulah filosofi yang saya selalu berikan untuk memotivasi. Supaya gak ada ketakutan gitu. Pasti kita sebagai manusia, sebagai anak muda, pasti akan berbuat salah. Tapi mari kita belajar dari kesalahan. Itulah filosofi yang selalu saya. Sampaikan kepada adik saya tercinta ini. Bang Nurli, awal-awal ketika suruh gulung kabel gitu, sebel gak sih lihat kakak? Atau justru menghargai seorang kakak yang seperti ini? Kalau dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain, ada beda-bedanya gak? Ciri khas Ranok Arno sebagai kakak apa? Ya, utamanya saya senang. Karena dengan ngobrol saya dengan ibu, dengan bapak, dulu kehidupan bagaimana sebelum saya lahir. Ya memang hidup itu dari awal lebih baik dari bawah. Okay. Jadi pada saat kita di atas, kita bisa menjaga, terpan angin. Daripada kita hidup langsung ke atas, pada saat kita jatuh kita tidak siap. Itu buat pelajaran saya. Mbak Indi, kalau boleh saya tambahin. Nurli ini lahir pada saat yang lebih enak daripada kita. Antara Suti ke Nurli jaraknya 7 tahun. Dia gak sempat makan sepiring berlima, itu kerugian dia. Sekarang dia udah makan sendiri. Artinya itulah kita coba memotretkan kita dulu seperti ini loh. Kalau sekarang Bang Nurli makan 5 piring sendiri ya? Udah punya piring sendiri. Kami kembali sesaat lagi. Lihatlah batu ini. Akan kulemparkan sekuat tenaga sampai ke ujung danau itu. Kalau sampai, itu berarti harapan yang kita idam-idamkan kesampaian. Jangan main-main, Bali, nanti batu itu tak sampai. Film yang apa ya, kalau saya bilang itu legendaris juga ya kalau untuk di Indonesia, betul nggak? Iya, bahkan orang bermimpi, berkeinginan Rano Karno kawin sama Yesi Guzman. Iya, sempat nggak terlintas? Saya sahabat baik dengan dia sejak kecil. Saya kenal Yesi lama sekali, tahun 74. Waktu itu dia bermain sebagai figuran dalam film Rio Anakku. Kebetulan kami satu teater. Dari dia usia berapa sih bareng-bareng udah kenal gitu, dari usia berapa kalau boleh? Iya, saya sama Yesi mungkin beda 2-3 tahun lah. Cuman artinya memang perkenalan saya di teater Kak Yana namanya. Di Taman Ismail Marzuki. Jadi persahabatan saya memang itu, makanya orang lihat kok pasangan ini cocok. Iya, pernah gak kepikiran untuk ya udah dia pacaran aja dia gitu? Saya takut untuk mencintai dia. Kenapa takut? Takut ngecewain. Kenapa takut mengecewakan Yesi? Ya dulu kan zaman muda kita bandel. Bandelnya bandel laki-laki gitu? Ya artinya anak SMA gimana sih? Sama kayak mahasiswa sekarang nih kan? Tapi artinya pernah kepikiran untuk paling enggak ya flirting lah gitu? Ya siapa yang enggak pernah kepikiran ya? Yesi cantik, baik. Orangnya terlalu baik. Dia istilahnya ada tisu di jalan dia akan pungut. Itulah Yesi Guzman. Terlalu baik jadi? Sangat terlalu baik, apa namanya perhatiannya. Sehingga sekarang dia membuat hampir 200 taman bacaan di seluruh Indonesia. Kalau tidak didasari dengan rasa baik. Kalau ketemu dengan Yesi, ingin mengucapkan apa? Sekarang-sekarang kata-kata pertama. Jangan-jangan gitu. Tamunya Yesi Guzman nih. Tapi kalau TV One bisa ngadirin Yesi Guzman, hebat. Hebatnya apa? Udah lama emang saya mau ketemu dia. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Hampir, mau lebih dari 5 tahun kali. Tengok belakang yuk.
Mas. Itu kok kayak sekarang semua orang Mas ya. Kok kayak cerita Sirin Mulat sih? Jadi hebat dong. Waduh ini mah. Thank you, Pak. Makasih banyak. Mbak Rano, tahu enggak? Tahu enggak? Tadi kan selama ngomongin Yesi Guzman udah denger semuanya dari awal sampai akhir. Pantes kamu tadi kesana ya pura-pura ya? Enggak, tadi emang briefing betulan. Udah tahu gak ngasih kakak? Jadi sempet dengerin gosipnya sempet juga denger nih. Semuanya tuh Mbak Yesi. Jadi dianggap sebagai orang yang sangat baik sehingga gak tega untuk macarin begitu. Bayangin nih saya mau cerita, orang lain gak banyak tahu. Waktu saya tinggal di Bogor dulu, kan sekolah di SMA 6. Saya tinggal di rumah dia, tau gak? Iya. Yeah. Pagi-pagi saya dibikinin roti. Yeah. Dikasih susu. Lama-lama gue, emang gue bayi gitu. Perhatian, Bang. Perhatian. Yeah. Tapi kalau Mbak Yesi, kalau waktu itu ditembak sama Bang Rano mau? Mau gak? Kalau zaman dulu istilahnya bukan tembak. Tembak apa? Ya, apa sih? Apa zaman dulu ya? Enggak. Kirim surat. Ajak pacaran. Oh, saya melihat sepertinya pasangan ini agak tersipu-sipu sih, betul nggak? Oh. Enggak ya, enggak ada apa-apa ya. Tapi kalau ketika banyak masyarakat berharap Rano Karno dan Yesi Guzman betulan pacaran. Mbak Yesi, itu tahu itu gitu, bahwa harapan masyarakat sebetulnya sampai sejauh itu. Yesi itu karakter orang seperti itu. Kalau kamu tanya dia akan jawab. Gitu ya. Sama seperti dulu saya jawab. Bagian yang menjawab Rano kan? Nah, saya jawab. Sama saya jawab dulu, kamu demen gak sama saya? Dia gak jawab, dia diem, ya udah saya jawab. Pernah nanya beneran? Oh ya, dalam bercanda begitu lah. Bercanda tapi beneran kan? Oke, saya ingin memperlihatkan tunggu ada belakang siapa foto, lagi? Foto-foto, enggak. Nah, foto ini nih. Iya. Yeah. Tapi itu betul ya, Yesi Guzman dan Rano Karno. Ya. Ini foto dalam rangka apa nih? Ini Gita Cinta dari SMA. Hmm. Puspa Indah Taman Hati. Dia jadi Ratna yang lain. Marlina yang lain. Tapi dulu dipasangkan ini pasangan dua sejoli yang apa ya? Itulah tadi saya katakan. Jadi lagi dipasangkan ya. Jadi lagi. Makanya saya bilang kenapa Mbak Indi? Saya tidak mengecilkan arti teman-teman yang lain. Ada Lydia, ada ya mungkin Paramita Rusadi gitu kan. Kenapa mungkin saya sama Yesi kelihatannya serasi? Saya kenal dia dari kecil gitu, kita satu teater gitu kan. Jadi kita udah tahu dia marahnya kayak apa, saya udah tahu. Nah itulah yang membuat saya jaga jarak kan. Yeah. Jaga jarak bukan apa, jaim gitu kan jalan. Bagian penjawaban Rano. Tapi benar kok, Rano tuh saya udah kenal dari umur berapa? 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun ya. Kemudian kita dia bikin main film dalam Romy dan Juli kan. Sebenarnya Rio Anakku. Rio Anakku, enggak arti yang kalau Rio Anakku kan. Ya sih istilahnya masih figuran lah. Tapi kalau di Romy dan Juli, dia nari India dia. Iya. Yeah. Joget. Joget nggak bisa. Tapi kalau sampai 5 tahun kemarin nggak ketemu, masih suka teleponan, SMS-an atau adalah. Kasih kabar gitu. Adalah, kita pernah ketemu tapi memang nggak intens lama lah. Karena kebetulan Yesi juga hadir di suatu acara peresmian Taman Bacaan gitu kan. Ya saya juga jadi wakil bupati pura-pura gak kenal gitu kan. Iya. Yeah. Padahal mau ngobrol, cuma protokol, Pak ada acara ini Pak, siap. Ya. Tapi betul. Nah, suara 80. Artinya gini, dari dulu memang saya bilang, ya sini sebetulnya dari dulu gak mau jadi artis gitu. Dia ini lulus dari University of San Francisco cum laude loh. Wow, boleh dong kita kasih tepuk tangan. Ini Rano bisa. Betul. Bahkan selama dia jadi mahasiswi itu apa dekan ya. Jadi kan waktu itu saya ke San Francisco kan, bukan nyusulin dia, duit saya nyasar, saya enggak ngerti bahasa Inggris, dia ngomongin kan. Saya minta izin. Dia bilang enggak apa-apa, soalnya selama kuliah hampir 1 tahun dia enggak pernah bolos, jalan aja kamu katanya. Itu deh Yesi Guzman. Rano juga. Apa sama juga dia pernah juga sekolah di sana, bagus juga sekolah film ya Rano ya. Iya. Tadi saya sudah mendengar banyak kalimat Yesi Guzman di mata Rano. Ya, sekarang boleh dong. Rano Karno di mata Yesi Guzman. Harus berani. Dia gak berani ngomong. Harus berani. Ayo, Mbak Yesi. Siapa takut ya? Siapa takut? Hajar, Mbak. Tante, bantu ya. Aduh, tadi saya musuhnya kuara sama Tante Lili. Oh, gitu. Oke. Rano Karno di mata Yesi Guzman. Ya, seperti yang saya bilang. Jujur aja.
Kalau bilang senang enggak apa-apa. Ditunggu loh, Mbak. Iya, kalau mau bilang senang, senang aja bilang. Pokoknya saya kenal dari kecil, si Rano masih kecil. Tapi dia kelihatannya dari luar bandel, sebenarnya enggak bandel. Orang sangat dewasa. Sangat dewasa, sangat apa ya, memberikan contoh yang baik. Sangat menghargai pendidikan. Jadi saya ingat tuh kalau mau si ujian besoknya, dia selalu yang mengingatkan saya untuk tidak bolos sekolah dan selalu belajar gitu. Karena jadi saya bilang biarkan saya yang bolos, kamu yang pintar gitu. Pokoknya banyak deh kelebihan-kelebihan Rano yang selalu saya ingat. Dan juga karena kenal dari kecil sampai dewasa, saya cuma heran akhirnya dia masuk ke politik gitu ya. Alhamdulillah. Heran kenapa? Gak nyangka gitu Rano-Kano. Gak tahu ada minat ke situ, saya gak tahu gitu. Karena dulu itu kan memang Rano saya pikir totalitas pada dunia film ya gitu. Jadi ya surprise juga. Tapi semoga dia bahagia dengan pilihan hidupnya. Amin. Dia. Amin. Oke, terima kasih. Dan kami masih akan kembali sesaat lagi. Kembali di satu jam lebih dekat bersama Rano Karno. Sebetulnya kami mengincar Rano Karno ini udah lama banget ya. Kenapa baru sekarang? Akhirnya lama banget sekarang mau. Takut menangis di televisi. Iya, dan kejadian ya. Ya. Kalau di sinetron oke lah, ini kan. Kenapa? Jaga wibawa kita. Dilihat oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat Tangerang melihat wakil bupatinya menangis. Gak apa-apa, tapi itu kan manusiawi sekali. Bang Rano, ya. Setahu saya Bang Rano itu sempat sekolah di sekolah Kristen, Katolik, Katolik. Ya. Dan itu tidak sesuai dengan religi Anda, betul? Ya betul, itulah uniknya Papa. Sejak kecil ini kami sekolah di sekolah Katolik. Saya SD di SD Strada, Vanlid. Kemudian SMP di Budi Mulia. SMA saya kelas 1 di Regina Fasis. Kelas 2 dan kelas 3 baru saya pindah ke Jakarta. Pertanyaan kenapa di sekolah itu? Iya, kenapa? Kan biasanya mahal ya. Nah, inilah triknya orang Padang. Iya. Yeah. Dan mengertinya Bruder pada waktu itu. Beliau sangat banyak membantu kami. Di tengah kesulitan, Papa, Mama masih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang punya disiplin tinggi. Pertanyaan kenapa tidak di sekolah dalam tanda kutip Muslim waktu itu belum seperti sekarang. Yang ada ya terkenal ya maaf taman siswa gitulah. Kebetulan kita disekolahkan di sini. Kenapa nggak sekolah negeri? Nggak tahu kenapa di sekolah di sini. Karena mungkin ada toleransi. Karena saya selama sekolah setahun itu mungkin bayaran cuma 6 bulan. Karena sekolah sangat sadar bagaimana seorang seniman gitu. Tapi untuk kemudian mendalami agama, Islam, mengaji segala macam, ada nggak ayah? Ya memang balansinya itu sejak kecil saya belajar mengaji. Kebetulan dekat rumah di kampung di Kemayoran itu ada Madrasah An-Nur namanya. Jadi balansinya seperti itu. Walaupun jujur, saya baru bisa baca Quran kembali 10 tahun yang lalu. Maksudnya baru 10 tahun yang lalu? Artinya saya baca kembali baru dalam 10 tahun yang lalu saya kembali. Dalam, ya itulah tadi peristiwa almarhum Mas Tino kan. Itu yang membuat pintu saya untuk masuk ke dalam lebih dekat lagi. Itulah proses perjalanan. Oke, tapi sudah menunaikan ibadah haji ya? Siapa? Bang Rano ya? Bang Rano? Saya insya Allah udah 3 kali. Saya 1 kali. Tapi saya batalkan haji untuk almarhum ayah karena beliau belum sempat. Dan saya batalkan almarhum Tino karena dia juga belum sempat gitu. Alhamdulillah umroh saya akan berusaha setiap tahun. Sampai buka warung betul di sana? Ya dulu saya buka warung. Namanya Warung Sidul dulu di Mekah. Satu-satunya restoran Indonesia pada waktu itu. Banyak orang yang datang. Karena bukan mau makan, mau ketemu Sidul. Dan tempat itu menjadi tempat favorit untuk berkumpul, terutama bagi orang yang nyasar. Nah, saya paling bahagia tuh nganterin nenek-nenek pulang ke hotel yang nggak tahu mana hotelnya. Dan kadang-kadang dompet banyak bertumpuk hilang. Dol, nih dompet siapa? Gua nggak tahu nih Dol ya. Taruh situnya. Itulah Warung Sidul sebetulnya. Ya makan sebetulnya relatif lah. Gitu. Sekarang masih? Tidak. Memang terakhir tahun 99. Memang waktu itu krisis krismon kan. Jadi tidak bisa kita prediksi untuk cash flow-nya seperti apa. Okay. Akhirnya kita tutup. Saya ingin mendatangkan seseorang mungkin ya. Seseorang ini yang berhubungan dengan Rano Karno dan Tanah Suci. Wah.
Akbar. Assalamualaikum. Gimana, Bi? Alhamdulillah sehat. Silakan, silakan. Ini adalah Ustadz Abi Maki. Ustadz Abi Maki. Bersama-sama di sana ketemunya kenalannya pertama gimana? Iya, waktu itu sekitar tahun 2002 ya. Beliau 2002. Iya, 2002 haji. Kebetulan saya mahasiswa di sana saat beliau dalam keadaan saya biasa memberikan tausiah untuk jamaah. Tiba-tiba saya tidak tahu kalau beliau juga ada di sana. Selesai ceramah dipanggilnya dengan menyatakan, "Kamu di mana haji saat ini?" Saya bilang, "Saya bebas saja. Mau enggak bimbing kami?" Begitu kan? "Mau enggak bimbing kami untuk haji ini?" Saya bilang, "Insya Allah," begitu ya. Tapi saya bilang, "Saya sekolah dulu nih, nanti kalau sudah beres sekolah saya selalu ke sana." "Ya sudah, kalau begitu kapan ada waktu datang ke hotel." Jadi dari situlah pertemuan yang sangat dekat, dan bukan hanya sekedar itu, selesai haji langsung pulang umroh lagi, sampai dia katakan, "Carikan saya pesantren di sana," katanya. Akhirnya kita tinggal satu bulan di Saudi Arabia, di Mekah Al-Mukarramah, dan belajar di sana. Iya, dikenalkan dengan beberapa masyaikh yang ada di sana, Syekh Tal Barokati. Bahkan kalau di Mekah, ini namanya bukan Rano lagi, tapi disebutnya oleh para masyaikh di sana adalah Umar. Oh. Iya. Saking keramanya ini. Iya. Saking keramanya. Iya, jadi Umar. Ketika itu dengan apa namanya ziarah datang ke salah satu syekh mudir Wa'adul Irsyad Haramain, artinya seorang yang mengatur tentang schedule imam di Masjidil Haram, kebetulan sangat akrab sekali dan beliau sudah wafat dan guru saya atau guru kami. Setelah itu datang ke rumahnya, setelah itu namanya siapa? Terus beliau bilang, namanya Rano Karno. Terus dia bilang, "Kalau saya melihat namanya ini ganti apa? Umar saja." Kenapa? Ya. Karena insya Allah dia ini orang tegas untuk menyampaikan yang hak, katanya begitu. Oh. Abi ini, saya banyak belajar sama Abi. Saya pernah tinggal di rumah dia satu bulan di Mekah. Abi ini mahasiswa dari Ummul Qura University. Iya. Salah satu universitas terbaik di Saudi Arabia selain Madinah. Dia juga lulusnya cum laude. Jadi artinya saya ketemu orang-orang yang lulusnya cum laude. Wow. Dia ini jurusan syariah. Tapi dia sangat memahami yang dibilang apa namanya sirah nabawiyah. Amin. Kisah Rasulullah. Kadang-kadang kalau dia berceramah, dia bercerita, seakan-akan saya ada di sisi. Saya takut saya mengatakan saya ada di sisinya, tapi seakan-akan saya ada di dalam cerita itu. Apa yang paling bisa nggak penggalan cerita atau penggalan ceramah atau apa yang Bang Rano masih ingat dari saya cuma Ustadz. Tanya sama Abi gitu kan, "Bi, kita adalah umat Rasulullah, kita harus mencintai Rasulullah. Tapi apakah kita kenal? Saya yakin tidak banyak orang yang kenal. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau kita nggak kenal? Tolong ceritakan sama saya. Buku banyak yang saya baca, tapi kalau dia menceritakan, dia jauh lebih bagus daripada buku. Tentu saya berharap dia menjadi pensiar di Indonesia. Saya selalu berdoa untuk dia gitu. Cuma memang belakangan karena saya sudah jadi wakil bupati, Abi juga tuh banyak berjalan kemana untuk memberikan tausiah dan syiarnya. Memang kita sudah lama tidak bertemu, kecuali iPhone saja. Tapi kalau program dari TV saya lihat. Saya jujur dalam arti kata, ya mungkin proses waktu dan umur kali ya. Coba kalau saya seperti Abi, mungkin saya lebih dari Abi. Oke, ini menyenangkan ya mendengar cerita perjalanan spiritual begitu ya, kedepannya bagaimana, dan sebetulnya saya ingin lebih panjang lagi, tetapi terima kasih untuk Ustadz Abi. Ada satu persembahan terakhir dari Rano Karno sebetulnya, satu yang sangat ditagih, yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah dilakukan olehnya, menyanyi. Oke, siap ya Bang ya, judul lagunya adalah? Ya apa lagi? Bukalah kacamatamu. Baik, kita dengarkan yang ini sebagai penutup satu jam bersama Rano Karno sampai di sini. Pekan depan kita bertemu lagi dalam satu jam lebih dekat bersama tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa. Silakan Bang. Bukalah kacamatamu bila kau ingin memandangku. Tak perlu kau sembunyi curi pandang. Gelisah resah hatiku, terasa dangdut jantungku. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah tingkah. Gelap kelip lampu
matamu nakal, maksud hati memeluk gunung, dalam hati yang pada bingung. Aduh cantiknya kamu, bila tersipu malu. Hati siapa sayang yang tak tergoda. Hitam kacamatamu membuatku jadi salah.